sharing tentang perubahan fisik ibu setelah hamil dan melahirkan. Sebelumnya aku mau cerita dulu, waktu aku hamil dan setelah melahirkan itu aku mengalami banyak sekali perubahan, gak cuma tubuh tapi juga keadaan mental aku. Keadaan mental aku itu mengalami tekanan gitu ya, mungkin ya. Itu salah satunya karena perubahan tubuh yang terjadi kayak gitu. Jadi aku lumayan kaget setelah lahiran atau postpartum itu ternyata tubuh aku banyak mengalami perubahan dan ada perasaan sedih kayak kehilangan sesuatu yang aku punya gitu loh. Nah, perubahan itu kayak sesuatu yang aku tuh gak bisa dapetin lagi kayak dulu. Dan hal tersebut terasa tiba-tiba gitu loh. Karena aku gak tahu, karena aku ngerasa setelah kehamilan dan aku melahirkan semua akan kembali normal. Tapi ternyata yang lagi hamil muda atau udah melahirkan, teman-teman harus ngerti gitu kan, kalau perubahan itu sesungguhnya bukan karena teman-teman itu payah atau jelek atau buruk, tapi semua perubahan itu ternyata adalah hal yang normal kayak gitu. Dan kita perlu tahu, perlu sadar gitu loh, perlu terbuka kalau perubahan itu tuh bisa loh kita atasi gitu. Mungkin bisa kita cegah atau setidaknya gitu kan, kita bisa membuat keadaannya itu menjadi setidaknya lebih baik. Nah, perubahan yang pertama dan ini tuh cukup membuat aku down, yaitu adalah adanya stretch marks. Agak bingung ya, karena aku tuh belum pernah ngelihat orang hamil dan melahirkan tuh stretch marknya segitu banyaknya kayak yang udah aku punya. Itu tuh banyak banget dan menyedihkan banget, sampai kulit perut aku itu ada istilahnya saggy skin. Kalau konten-konten orang luar negeri itu biasanya kalau bikin konten postpartum itu ada mereka bilang itu saggy skin after baby atau tummy after baby. Itu tuh kulitnya berkerut gitu loh, kendor gitu. Terus banyak banget stretch marknya. Padahal ketika hamil itu aku udah pakai lotion anti stretch mask loh. Aku pakai yang Palmer. Itu harganya kan lumayan ya. Aku lupa deh harganya berapa. Dan itu tuh nggak selalu bisa mencegah gitu loh. Dan kita tuh harus sadar itu. Dan kita tuh harus ngerasa itu adalah fitrah kita untuk mendapatkan itu gitu. Jadi teman-teman gak boleh down, gak boleh sedih, gak boleh ngerasa gue jelek banget karena punya ini gitu. Tapi tenang aja mams, karena aku udah bisa loh ngatasin keadaan saggy skin aku dan stretch mark aku. Nanti aku bikin konten lebih spesifik mengenai stretch mark ini. Yang kedua adalah perubahan bentuk payudara. Nah, bentuk payudara ini juga aku ngerasa, waktu itu tuh aku ngerasa kayak, aduh jelek banget. Sampai sekarang aku ngerasa, aduh jelek banget. Dan ini gak mungkin balik lagi kayak dulu gitu kan. Karena semuanya udah berubah. Dan perubahan ini adalah bukan karena kesalahan aku gitu. Dan aku berusaha untuk dengan terbuka, pikiran yang terbuka, dan hati yang lapang untuk menerimanya. Sekarang aku lagi latihan dikit-dikit untuk melatih dan sedikit memperbaiki bentuk payudara aku. Karena aku sekarang sudah menyapi Imara dan keadaannya ya begitu deh. Jadi bentuk perubahan bentuk payudara ini juga bisa disebabkan sama hormon dan lain-lain. Untuk persoalan payudaranya aku masih belum tahu ya. Banyak produk-produk dijual di luar sana kayak untuk mengencangkan payudara dan lain-lain. Aku nggak tahu karena aku belum coba. Tapi aku nggak tahu juga. Tapi aku ngerasa kalau olahraga itu paling membantu sih. Aku masih mencoba untuk latihan kecil-kecil untuk otot dada. Aku belum tahu hasilnya gimana. Mungkin suatu saat kalau aku sudah mendapatkan
hasil yang spesifik, aku akan sharing lagi. Yang ketiga, yang moms perlu tahu, perubahan ini tuh waktu hamil itu aku nggak tahu. Aku udah tahu tuh waktu sudah terjadi, udah lahiran dan bingung. Ternyata perut aku setelah melahirkan itu masih buncit, oh my god. Masih kayak orang hamil gitu loh. Terus aku tuh ditakut-takutin sama mama aku kalau nanti tuh perutnya nggak bisa kecil kayak gitu. Nah, lantas aja aku cari tahu kenapa nih kayak gini. Kayak gitu. Ternyata itulah yang disebut dengan diastasis recti. Teman-teman harus aware sama tubuh teman-teman gitu. Sayang kan kalau nggak bisa kalau kita nggak perhatian sama tubuh kita sendiri kayak gitu loh. Diastasis recti ini bisa menimbulkan gejala-gejala lain yang bisa nyusahin loh. Jadi kita harus mengatasinya dengan ada latihan otot perut, latihan otot untuk menguatkan otot dasar panggul. Jadi ada latihan-latihan untuk menguatkan otot dasar panggul dan untuk melatih otot kita, otot perut kita yang tadinya meregang gitu kembali, untuk kembali kuat lagi. Nah, otot kita setelah melahirkan itu akan melemah dan otot dasar panggul juga akan melemah. Itulah yang menyebabkan kita tuh harus melakukan latihan. Kalau misalnya dibilang mager, ya aku sendiri juga mager sih. Tapi aku udah berhasil gitu mengatasi diastasis recti aku dan sekarang perut aku udah rata dan otot aku udah lumayan kuat dan otot dasar panggul aku tuh udah lumayan kuat, nggak seperti dulu. Kalau aku dulu tuh aku suka gampang ngompol kayak gitu-gitu setelah melahirkan. Begitu banyaknya perubahan yang terjadi setelah melahirkan itu membuat aku sebenarnya down ya, ngerasa kayak ini bukan gue lagi yang dulu gitu, ini bukan badan gue gitu. Tapi di situ aku nggak, bukan yang diem gitu meratapi nasib, tapi aku tuh berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kalau kita mau berusaha dan punya keinginan, jalan keluar tuh ada loh di mana-mana. Informasi tuh banyak banget ada di internet. Dan aku juga bisa mengatasi semuanya itu dengan belajar sendiri melalui internet. Jadi aku bisa mengatasi diastasis recti aku melalui latihan-latihan yang aku dapatkan dari YouTube. Next, perubahan yang keempat, aku tuh ngerasa lebih capek dan badan aku lebih gampang sakit punggung, terus lebih ngerasa gampang capek setelah hamil dan melahirkan. Dan saat ini aku lagi berusaha untuk konsisten melakukan olahraga ya, setiap hari minimal 30 menit setiap hari aku melakukan exercise atau workout di rumah. Dan hal tersebut ternyata ngebantu juga loh, aku tuh jadi lebih rileks saat tidur. Kemudian badan aku tuh jadi lebih segar dan gak gampang capek. Dan aku lagi berusaha untuk membuatnya tuh menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu dia tadi 4 perubahan tubuh yang aku rasakan setelah hamil dan melahirkan. Dan alhamdulillah walaupun awalnya sempat merasa down, gak pede, meski itu sama suami sendiri gitu loh, aku jadi gak pede dan merasa kehilangan diri aku gitu, kayak ngerasa ini bukan gue. Tapi alhamdulillah aku bisa melaluinya, aku belajar, aku melakukan to do something gitu loh buat keluar dari situasi itu. Walaupun semuanya itu enggak kembali seperti dulu sebelum melahirkan gitu, sebelum hamil, tapi aku tuh ngerasa puas banget sama diri aku dan aku ngerasa bangga sama diri aku karena aku bisa membuatnya tuh segalanya menjadi lebih baik. Kayak stretch mark aku jadi lebih baik, sagging skin aku sekarang udah mulai, pasti ya sudah mulai reduce gitu loh sagging skinnya. Nanti aku akan sharing mengenai aku tuh gimana sih caranya mengatasi stretch mark dan sagging skin aku. Terus juga diastasis recti aku tuh udah kembali, alhamdulillah. Perut aku tuh gak buncit dan rata. Kemudian soal payudara itu belum aku atasi dan aku masih berusaha.
Tapi aku udah menemukan caranya, tinggal bagaimana aku menjalaninya aja. Jadi aku tuh sekarang lebih apa ya, lebih perhatian dan lebih merawat tubuh aku daripada waktu aku gadis dulu. Itu dia video sharing aku mengenai perubahan bentuk tubuh yang terjadi setelah hamil dan melahirkan. Semoga video ini menjadi inspirasi buat teman-teman di sana, buat ibu-ibu muda di sana. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk supportnya untuk channel YouTube aku, like, comment, dan subscribe. Doain semoga aku kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dalam memberikan konten baby and moms, bisa jadi sahabat buat mami-mami dan ibu-ibu muda di luar sana, muda tua semuanya, pokoknya sahabat ibu-ibu deh. Terima kasih buat yang udah nonton sekali lagi. Wassalamualaikum.